salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Sumber berita dipetik dalam Gempak yang bertajuk Yusuf Haslan tidak kisah jika Putri Sarah bertemu dengan lelaki lain selepas bercerai. Pengarah dan penerbit tersohor Datuk Yusuf Haslan tidak melarang jika bekas menantunya Putri Sarah bertemu dan menjalinkan hubungan cinta dengan lelaki lain selepas wanita itu bercerai dengan anaknya Samsul baru-baru ini. Menurut Yusuf, setiap manusia mempunyai hak mencari serta mengecap rasa bahagia, dan bekas menantunya itu juga tidak terkecuali. Saya tidak mempunyai masalah jika dia bertemu dengan lelaki lain, jika ditakdirkan dia kembali semula dengan Samsul, alhamdulillah. Tetapi jika dia tidak kembali dan bertemu dengan lelaki lain, saya berharap agar dia bertemu dengan seseorang yang boleh memberikan kebahagiaan. Kita semua manusia dan manusia berhak untuk mengecap rasa bahagia, lagipun hubungan kami masih baik. Anak-anak dia adalah cucu saya, katanya kepada Gempak. Yusuf Haslam berkata demikian ketika ditemui pada majlis pelancaran moral polis Evo 3 di Jalan Kemuning, Kuala Lumpur semalam. Dalam pada itu, Yusuf turut memberitahu yang istrinya Datin Fatimah juga memahami seandainya Putri Sarah memiliki seorang yang baharu dalam hidupnya. Datin alhamdulillah tiada masalah. Datin sendiri cakap dengan saya yang kalaulah dia berkawin lain, biarlah dia cari kebahagiaan. Sebab istri kata dia seorang perempuan paham dengan situasi yang berlaku, katanya lagi. Bercerita mengenai rahasia keunggulan rumah tangganya dengan Fatimah yang kini mencecah angka 40 tahun, Yusuf berkata, apa yang penting adalah sifat memujuk yang perlu ada dalam diri seorang suami. Kalaulah istri merajuk, kita kena tahu pujuk perkawinan dengan cabaran justru kita sebagai imam. Dalam keluarga kita kena pujuk istri kita, tak rugi kalau kita berdamai dengan istri. Safiq pun begitu, kalau istri dia merajuk, dia akan pujuk, saya sendiri suka memujuk. Selepas melihat ayah saya memujuk emak saya ketika emak merajuk. Alhamdulillah antara sebab kita kekal selama 40 tahun, katanya. Terdahulu Samsul 39 tahun melepaskan cerai talak satu pada Putri Sarah. Mahkamah membenarkan permohonan cerai yang difailkan Putri Sarah mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam. Sekian info hari ini dari Gempak.